Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabbul Jalalah. Allah dengan Maha Rahman-Nya, Maha Rahim-Nya. Pengasih dan penyayang-Nya kepada kita hamba-hambanya. Yang walaupun kita hamba yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah, rahmat Allah yang turun kepada kita, tak jarang kita menaikkan kepadanya kemaksiatan, kedurhakaan yang kita lakukan. Namun walaupun begitu, Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita, hamba-hambanya, yang kiranya kita yang membutuhkan Allah. Allah tak butuh kepada ibadah kita. Allah tak butuh kepada kita semua seandainya umat manusia ini, seluruhnya, yang miliaran jumlahnya, tidak ada satupun yang menyembah Allah. Tidak ada satupun yang sujud untuk sholat, beribadah. Maka tak berkurang kemuliaan, tak berkurang kekuasaan dari kerajaan Allah. Tidak. Berbeda dengan pengusaha, penguasa-penguasa bumi. Yang dia butuh kepada orang lain. Dia butuh kepada rakyatnya. Dia butuh kepada anggota-anggotanya. Ketika mereka semua membangkang, melakukan kudeta, tidak mau lagi dia jadi pemimpin, maka dia akan jatuh. Dia akan turun. Sebagaimana kita tahu, berapa banyak pemimpin-pemimpin yang didemo, yang digelengserkan oleh rakyatnya. Itu bisa terjadi. Tapi tidak dengan kekuasaan mutlak yang Allah miliki. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari itu kita tahu betapa butuhnya kita kepada Rabb, kepada Allah, dan betapa tidak butuhnya Allah kepada kita. Maka alangkah buruknya kita. Ada orang-orang yang dia tidak mau dikekang, tidak mau mengikuti syariat dengan alasan itu adalah bagian pengekangan yang membuat manusia tidak bebas. Yang membuat manusia seperti budak. Yang membuat manusia selalu mengikuti aturan-aturan. Ketahuilah, wahai saudaraku, ketika engkau ingin lepas, ingin bebas, ingin tidak terikat, gitu ya, dengan aturan-aturan itu, dan kau merasa dirimu merdeka, merdeka dalam artian kau tidak melakukan tuntutan dari syariat yang Allah telah turunkan melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Maka ketika itu engkau lakukan, sadar tidak sadar, engkau telah jatuh kepada penghambaan diri kepada setan. Menjadi budaknya setan. Dan engkau akan lebih tidak berdaya lagi ketika engkau telah kecanduan dengan minum-minuman keras. Ketika engkau sudah menganggap bahkan menikmati penghasilan yang haram dari bermain riba, menzolimin orang lain, atau juga perkara-perkara haram dari korupsi dan lain sebagainya. Ketika engkau benar-benar telah menikmati perzinahan dari satu wanita ke wanita yang lainnya,
ketika engkau telah menikmati, merasakan manisnya, atau juga nikmatnya meminum minuman keras, maka coba tanyakan kepada mereka. Mereka berat, sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu. Nah, itu menunjukkan dia sedang diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia sedang dikekang, susah untuk melepaskan kebiasaannya. Maka sejatinya kita tidak bisa lepas dari dua keadaan. Engkau ingin menjadi budaknya nafsu, hawa nafsu, setan, atau engkau ingin menjadi hambanya Allah dengan ketaatan menjalankan segala perintahnya. Yang satu, mungkin keduanya sama-sama merasakan kenikmatan, ya, kesenangan ketika sudah sampai kepada makomnya atau tempatnya atau kepada puncaknya. Tapi yang satu kesenangannya bersifat semu. Artinya ketika hilang, tidak dilakukan lagi, maka dia akan kembali murung, sedih, galau. Karena cuman sekedar pelampiasan sesaat, kebahagiaan sesaat yang dia rasakan. Dan itu sifatnya semu, hilang. Setelah itu yang dia rasakan apa? Keburukan. Sama halnya seperti orang yang dia mungkin banyak minum minuman seperti misalnya sirup, es yang manis-manis, ya. Dia terus nikmati, setelah itu dia akan mendapatkan efek samping dari yang dia minum. Beda halnya dengan jamu misalnya. Dia minum jamu mungkin awalnya dia rasakan pahit, getir gitu ya. Rasa yang mungkin tidak enak ya, di lidah ya, dirasakan oleh, tapi dia dapatkan faedah, maslahat bagi tubuhnya, kesehatan. Begitu juga dengan orang yang dia menjalankan perintah Allah. Mungkin dia berat, dia harus berpuasa. Dia harus menjalankan sholat yang 5 waktu. Bahkan dia harus mengeluarkan, memberikan hartanya. Uang yang kiranya dia cari dengan bersusah payah. Dia harus berikan dengan begitu saja kepada orang yang membutuhkan. Berimpak untuk masjid, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Perkara yang sulit. Perkara yang tentunya tidak disenangi oleh hawa nafsunya, jiwanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas pembahasan kita di Nu'min Sa'ah tentang lenteraku yang mulai meredup setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita mengangkat tema mendeteksi atau juga memeriksa apakah kita termasuk memiliki lentera. Lentera itu adalah mungkin lampu ya, lampu. Kalau dulu ada, kalau mati lampu ya. Kalau sekarang sudah memakai mungkin namanya lampu emergency gitu ya. Yang dia bisa hidup ketika mati lampu. Nah, kalau sebelum adanya lampu seperti ini, kita memakai lentera. Kalau kami di kampung itu disebut dengan lampu semprong, gitu ya. Lampu dengan ya mungkin minyak tanah gitu. Nah, lentera ini yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah iman. Cahaya iman. Cahaya iman yang kiranya sangat diinginkan untuk dipadamkan oleh mereka. Musuh-musuh Allah. Musuh-musuh agama Allah. Liyutfi nur. Mereka ingin mematikan cahaya itu dengan biapwahihim. Dengan lisan mulut mereka. Dengan kabar-kabar yang tersebar. Sekarang sudah zaman yang sudah amat sangat ya cepat gitu. Kabar gampang sekali tersebar, hanya hitungan detik. Menulis, membuat sesuatu yang mungkin berbau hoak ya, sesuatu yang memiliki nilai subhat di dalamnya, membuat orang-orang yang bahkan malu dengan menjalankan syariat agamanya, membuat orang malu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ini yang mereka inginkan.
Ini yang kiranya menjadi tujuan mereka. Membuat Islam jauh dari orang Islam itu, Muslim itu, jauh dari nilai-nilai Islamnya, dari ajaran Islamnya. Sehingga apa yang terjadi saat ini? Orang yang dia mengamalkan ajaran agamanya secara kafah, yang dia berjenggot, yang wanita dengan hijabnya, yang laki-laki dengan celana cingkrangnya, tampilan dengan agamisnya, itu malah dicap dengan label-label yang buruk. Dikatakan teroris, dikatakan radikal, dikatakan ekstrim, dan banyak hal lagi. Sehingga orang-orang termakan dengan isu tersebut. Menganggap orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kaku. Orang-orang yang mabuk agama bahkan. Allah musta'an. Dianggap mabuk agama. Maka itu tantangan. Memang itu yang harus kita hadapi, wahai saudaraku. Sebagaimana ini yang disampaikan di antara kutipan yang kita ambil dari artikelnya Syekh Albani. Tentang lenteraku mulai redup. Dia menyatuaikan di sana. Dia ungkapkan di awal kali dia katakan, perjalanan dan ini sangat panjang, wahai saudaraku. Perjalanan yang akan kita tempuh ini adalah perjalanan yang amat sangat panjang. Dan kita tidak tahu apakah kita akan sampai ke tujuan atau tidak. Namun satu hal yang paling penting yang perlu kau ingat. Teruslah engkau berusaha, berupaya, agar kiranya engkau masih di dalam jalur ini. Jalur dengan tujuan tersebut. Teruslah engkau berusaha dan matilah kau dalam keadaan di jalur tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, mungkin kita tidak memiliki bekal yang cukup. Mungkin apa yang kita miliki tidak cukup untuk menyampaikan kita kepada tujuan kita. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Walaupun kita tidak sampai ke tujuan kita, tapi kita memiliki niat. Sebagaimana niat yang dimiliki oleh pemuda yang dia telah membunuh 100 nyawa. Dia berniat untuk hijrah, pergi ke tempat untuk dia bisa berubah, mengubah dirinya. Belum lagi sampai perjalanan tersebut, dia mati di jalan. Dan dia masih berada di jalan tersebut. Allah tunjukkan Maha Pengasih dan Penyayangnya. Allah ampuni dosanya. Allah berikan anugerah, nikmat, pengampunannya. Sehingga dia bisa termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Minimal seperti itu, wahai saudaraku. Kita mungkin tidak mampu berlomba-lomba dengan orang-orang ahli ibadah, ahli takwa, yang mereka luar biasa dengan ketakwaannya, dengan ibadahnya, sholat malamnya, sedekahnya. Maka cobalah kita berlomba-lomba dengan orang-orang ahli maksiat, pendosa, yang mereka berusaha untuk bertobat kepada Allah. Minimal itu, wahai saudaraku. Jika engkau tidak mampu berlomba dengan orang-orang saleh, ahli ibadah, ahli takwa, maka berlomba-lombalah dalam hal taubat, istighfar dengan mereka ahli maksiat. Itu lebih baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah perjalanan yang kita tempuh, perjalanan yang kita tidak bisa prediksi sampai mana ujungnya. Tapi kita perlu tahu, perjalanan ini adalah perjalanan yang terjal. Ibarat seseorang yang mendaki gunung. Ketika dia mendaki gunung, dia mendapatkan banyak kesulitan. Dia harus bersusah payah dengan kondisi tubuhnya, dengan barang bawaan yang dia bawa. Belum lagi medan yang dia lalui. Medan yang berat. Ada kalanya ketika dia salah melangkahkan kakinya, dia akan jatuh. Dan di bawah adalah jurang yang bahkan bisa merenggut nyawanya. Berbeda dengan jalan ketika menurun. Dia lebih mudah,
bahkan hanya setengah dari usaha yang dia lakukan. Mungkin ini analoginya, bisa kita ambil betapa sulitnya. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Kita harus melawan keinginan besar dari jiwa kita. Yang ingin bersenang-senang dengan perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa. Itu penggambaran. Mendaki, melewati jalan yang terjal dengan menurun. Insyaallah kita akan lebih lanjut menjelaskan tentang ini setelah beberapa jeda berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di Mukmin Sa'ah yang kita masih membahas tentang lenteraku yang sudah meredup. Penggambaran tentang kondisi iman kita kepada Allah. Tentang bagaimana kualitas atau tingkatan keimanan kita kepada Allah. Yang mana kita tadi tahu, perjalanan yang amat sangat sulit. Lentera yang kita bawa bisa saja dia akan diterpa oleh angin, badai. Sulit ya. Kalau mungkin kita di masa kecil, ya. Di zaman saya masih ada seperti itu. Dia mau ke kamar mandi misalnya, atau ke jamban. Ya. Kalau orang di desa, itu biasanya rumahnya itu dengan kamar mandi itu terpisah. Jadi di malam hari dia membawa lampu semprongnya itu, dia lindungi supaya lampu itu nggak padam. Yang mana ketika dia berjalan tentu angin akan menerpa, membuat cahaya lampunya itu akan bergoyang dan bahkan bisa saja padam. Dia berhati-hati membawa supaya nggak padam. Ini. Dan ketika padam, tentu dia harus mempersiapkan. Ada orang yang dia sudah mempersiapkan, kalau padam dia punya korek untuk dia kembali hidupkan. Maka dia bisa selamat, dia masih bisa menggunakan lampu lenteranya itu. Tapi ada orang yang sudah padam, dia nggak bawa korek, selesai dia. Dalam artian ketika dia berjalan, maka jalanan yang dia lalui, dia bisa menabrak apa saja yang ada di hadapannya. Karena dia nggak nampak. Karena dia tidak melihat, tidak tahu bagaimana jalanan yang dia lalui. Nah, seperti itu, wahai saudaraku. Maka jangan sampai kau tidak memiliki korek. Karena kau tahu, iman di hati kita mudah sekali berbolak-balik. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Hari ini, yang dikatakan oleh Rasulullah, umat di akhir zaman, saking beratnya mereka, paginya beriman, malamnya kafir. Malamnya beriman, paginya kafir. Apa maksud Rasulullah dengan penggambaran ini? Menunjukkan betapa sulitnya umat akhir zaman mempertahankan keimanannya kepada Allah. Betapa besarnya, kuatnya fitnah di masa itu. Di masa kita saat ini. Yang digambarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Nah, korek yang kita maksud tersebut. Itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu, wahai saudaraku. Orang yang berilmu, memiliki, mengetahui, yang dia terus belajar. Maka ilmu yang dia miliki itulah yang menjaga imannya. Ketika iman terus mulai meredup, cahayanya mulai padam, maka karena dia memiliki ilmu, dia kembali lagi belajar, dia kembali lagi ke majelis ilmu, cahayanya mulai sedikit demi sedikit terang. Nah, dari sini kita bisa tahu apa yang menyebabkan cahaya lentera hidup kita itu menjadi padam. Sebagaimana dikatakan, al-imanu yajdad bitta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman kita itu akan bertambah, akan meningkat ketika kita dalam ketaatan kepada Allah.
dan dia akan menurun, akan berkurang ketika kita bermaksiat kepada Allah. Maka dari sini kita bisa mendeteksi perkara-perkara yang kiranya bisa melemahkan, meredupkan cahaya lentera kita, cahaya iman kita. Di antaranya adalah maksiat. Di antaranya adalah kemaksiatan. Kita bisa tahu, kita bisa paham kalau iman kita mulai meredup, iman kita mulai menurun. Ketika kapan? Ketika mudahnya, tidak adanya benteng-benteng, pencegah-pencegah kita dalam melakukan maksiat kepada Allah. Tak ada lagi lapisan, biasanya ada. Ketika kita mau melakukan dosa, kita sudah tahu, kita sudah terwarning. Oh, ini adalah dosa. Orang yang kuat, yang masih terang lenteranya, lampunya, itu akan menjadi wikoyahnya, penghalangnya. Dia akan meninggalkan. Tapi orang yang redup, maka dia walaupun datang seperti itu, dia langgar. Dia lakukan tetap perbuatan dosa tersebut. Itu yang pertama. Kemudian, orang yang lenteranya sudah mulai redup, atau bahkan padam, hatinya keras. Tandanya hatinya keras. Sulit menerima kebenaran. Sulit menerima nasihat. Bahkan ketika dia melihat sesuatu yang bersifat baik, ya, ketaatan, dia merasa risih. Dia merasa itu seperti menyindirnya. Itu seperti mengajarinya. Sehingga dia tidak suka. Nah, itu adalah di antara tandanya juga. Yang menunjukkan bahwasanya hatinya atau lampunya sedang meredup, bahkan padam. Kemudian bisa juga dilihat dalam perkara ibadahnya. Coba kita lihat ibadah yang kita lakukan. Apakah ibadah kita bisa kita lakukan dengan khusyuk? Ibadah kita seperti perkara-perkara sunnah bisa kita lakukan dengan mudah? Atau malah sebaliknya? Kalau malah sebaliknya, yang sunnah tidak lagi kita kerjakan, yang wajib malah sering kita lalaikan, sering ketinggalan, bahkan sering sudah tidak dilakukan. Allah musta'an. Maka ketika itu ketahuilah, wahai saudaraku, cahayamu, lenteramu sedang meredup. Bahkan bisa jadi lentera itu telah mati. Maka jika itu yang terjadi, segeralah mencari, hidupkan kembali lenteramu dengan memiliki korek api. Kembali ke jalan Allah. Kembali bersama orang-orang yang saleh. Kembali ke majelis ilmu. Hidupkan kembali lenteramu. Yang dengannya semoga Allah jaga dirimu. Semoga Allah masih inginkan kebaikan untukmu. Dan semoga Allah terima taubatmu untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Segala apa yang kita sampaikan di kali ini, dan kepada Allah kita mohon ampun. Kita akan lanjutkan. Tentu materi ini masih ada kelanjutannya. Dari lenteraku mulai redup, apa saja dan bagaimana cara untuk kembali menghidupkan lentera kita yang sudah redup dan mati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.